Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudroh, irodah, serta inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua masih diberikan kesempatan, juga keluasan waktu untuk hadir di tempat ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga apa yang kita lakukan, kita ikhtiarkan, untuk hadir di majelis ilmu ini khususnya dicatat di sisi Allah sebagai amalan solihan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga ikhwatu iman yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan membahas tafsir atau penjelasan dari kosakata atau mufradat yang ada dalam Al-Quran. Karena kurang lebih tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang di sana ada satu ibadah yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, yaitu saum Ramadan, yang mana dari segi nama bulan itu sendiri sebenarnya tidak ada kemuliaan. Artinya sama dengan bulan-bulan yang lain yang ada di bulan Hijriah. Sebab dari sisi penamaan, Ramadan itu berasal dari kata ar-romdu yang artinya panas terik. Sebab orang Arab menamai bulan itu berdasarkan musim ataupun kejadian yang ada di bulan tersebut. Nah, sebab bulan Ramadan itu dulu itu terjadi ketika musim kemarau, matahari sedang panas-panasnya, sehingga dinamailah Ramadan. Maka apa yang menjadikan Ramadan itu yang oleh Nabi disebut Syahrun Mubarakun, bulan yang diberkahi? Sebab diantaranya di sana ada ibadah, yaitu ibadah saum. Nah, maka untuk sebagian orang, Ramadan itu tidak ada artinya bila tidak diisi atau dimanfaatkan dengan ibadah-ibadah yang ada. Nah, maka Ramadan menjadi mulia diantaranya adalah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di bulan tersebut. Maka sebagaimana disebutkan tadi, bahwa ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan, diantaranya saum. Nah, saum, itu ya, dalam Al-Quran menggunakan dua kata yang pada dasarnya sama, berasal dari kata soma yasumu, yaitu as-saumu dan as-siyamu. Nah, maka apa perbedaan dari penggunaan dua kata ini yang pada artinya pada asalnya sama? Marilah kita gali terlebih dahulu arti dari saum menurut bahasa. Soma yasumu sauman wasyaman itu artinya adalah al-imsaku, menahan. Ar-Ragib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, beliau menjelaskan bahwa as-sawmu fil asli al-imsaku anil fi'li.
Saum itu pada asalnya atau arti asalnya itu adalah al-imsaku, menahan. Nah, menahan dari apa? Anil fi'li, dari pekerjaan. Nah, baik berupa mat'aman, makan, au kalaman atau berbicara, au masyian atau berjalan. Makanya beliau kemudian menjelaskan, orang Arab bila menyebut kuda yang tidak mau diajak berjalan, naonnya dina Sunda nama mopo gitu, kuda teh mopo, kemudian tidak mau diberi makan, kermah mopo, diberenya tuh teh tedaikeun, teu didahar. Maka sahur Nabi, sahur Ar-Ragib Al-Asfahani, orang Arab menyebut kuda yang seperti itu dengan kalimat so'imun. Jadi sanes kuda nu saum, katanya. Tapi ngagambarkeun kuda nu nahan. Nahan tina naon? Nahan dari melanjutkan perjalanan dan menahan dari tidak mau makan. Nah, gitu ya. Atau kalimat lain dalam bahasa Arab seperti matahari yang berada di tengah-tengah kepala. Nah, orang Arab menyebutnya dengan kalimat somat asyamsu. Matahari diam atau cicing gitu ya di luhureun kepala. Atanapi matahari, angin yang berhenti berhembus, orang Arab menyebutnya somat al-asri. Angin yang berhenti berhembus. Nah, artinya sekali lagi bahwa kata soma yasumu, souman wasyaman, digunakan secara asal bermakna al-imsaku, menahan. Nahan naon we eta mah, gitu ya. Adapun menurut istilah, gitu ya, para ulama sudah banyak memberikan definisi apa itu saum. Di antaranya apa yang diungkapkan oleh Imam As-Sunani sebagai pensyarah kitab Bulughul Maram dalam kitabnya Subulus Salam, beliau menjelaskan bahwa saum adalah imsakun makhsusun, menahan dalam arti yang khusus. Kalau tadi mah saum secara bahasa mah menahan secara umum, bade nahan naon we, kana menahan diri dari al-fi'lu, pekerjaan. Adapun yang kedua, atau saum menurut istilah adalah imsakun makhsusun, menahan dalam arti yang khusus. Apa itu menahannya? Wahual imsaku anil akli, yaitu menahan diri dari pekerjaan berupa makan, wasyurbi dan minum, wal jima'i dan berhubungan suami istri, wa ghairihima dan yang selain hal itu, gitu ya. Keduanya, makan, minum dan jima, mimma waroda bihi syar'u, dari apa yang disebutkan oleh syariat, bin nahari pada waktu siang, ala wajhil masyru, dengan tata cara yang telah disebutkan oleh syariat. Nah, kalau dalam definisi lain kan, min tulu'il fajri, itu ya, menahan dari makan dan minum, jima dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'aniyah, disertai niat untuk beribadah. Sebab kalau sekedar menahan makan minum dan berhubungan suami istri, non muslim saja bisa. Nah, itu ya dua definisi mengenai soma yasumu
sauman wasiaman, baik menurut bahasa maupun istilah. Bahasa bermakna umum dalam arti menahan, kalau menurut istilah adalah saum dalam arti satu ibadah tertentu, yaitu menahan secara khusus dari makan, minum, jima pada waktu siang atau dari terbit fajar sampai maghrib, disertai niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kata saum dan siam dalam Al-Quran itu kurang lebih disebutkan sebanyak 14 kali di 11 ayat dan 6 surat dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, di surah Al-Baqarah kata saum atau siam disebutkan sebanyak 7 kali. 183, 184, 185, 187 2 kali dan 196 2 kali. Kemudian kata saum atau siam beserta turunannya disebutkan pula di An-Nisa, tepatnya di ayat 92. Al-Maidah disebutkan di 89 dan 95. Kemudian di surah Maryam ayat ke-26 dan surah Al-Ahzab sebanyak 2 kali di ayat 35, serta yang terakhir di surah Mujadalah sebanyak 1 kali di ayat yang ke-4. Nah, itu penyebutan kata saum atau siam beserta perubahan katanya kurang lebih sebanyak 14 kali di 11 surat, di 11 ayat dan 6 surat. Nah, adapun kata saum dan siam secara khusus itu ya, kurang lebih disebutkan kalau saum 1 kali sedangkan siam disebut 9 kali dalam 7 ayat. Nah, kata saum itu hanya disebutkan 1 kali, diantaranya di dalam surah Maryam ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakuli, maka hendaklah kamu makan. Nah, ini Maryam ya. Wasrobi, dan minum. Wa qarri ainan, dan bersenang hatilah kamu. Fa imma tarayinna minal basyari ahadan, jika kamu melihat seseorang. Fakuli, maka katakanlah, inni nazartu lirrahman, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sauman, untuk saum. Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Nah, di dalam Maryam 26 ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan makna atau kata untuk aktivitas yang dilakukan oleh Maryam, yaitu sepulang dari tempat ia melahirkan, ya, sambil membawa Isa yang masih bayi, gitu ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Maryam agar saum. Saum di sini bukan saum dalam arti khusus, tapi saum dalam arti umum, yaitu menahan. Menahan dalam apa? Dijelaskan dalam lanjutan ayatnya. Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Nah, jadi saum dalam ayat ini mah bukan saum ti subuh dugi ka maghrib. Tapi saum na Maryam mah menahan diri dari berbicara. Berarti saum dalam arti umum atau bahasa. Adapun
Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata siam yang disebutkan 9 kali dalam 7 ayat, itu bermakna saum atau puasa yang kita pahami atau sering kita sebut. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian siam. Nah, siam di dia masanes jempe. Bukan diam seperti Maryam, tapi saum dari subuh sampai maghrib. Kemudian uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam hari saum atau siam untuk berhubungan intim dengan istri-istri kalian. Ini mah bukan malam diam gitu ya, tapi malam saum atau puasa. Summa atimu siyama ila lail, kemudian sempurnakanlah siam itu sampai datang malam. Yang keempat, paman kana minkum maridon, jika ada di antara kalian yang sakit, au bihi adzan min ra'sihi, atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, fa fidyatun, maka wajiblah atasnya fidyah, min siyamin, yaitu siam, au shadaqatin, atau bersedekah, au nusukin, atau berkurban. Nah, ini kiparat bagi orang yang sakit gitu ya, ketika melaksanakan tahallul. Nah, di sini siamnya bukan bermakna menahan secara umum, tapi khusus. Kemudian juga di ayat masih 196 Al-Baqarah, paman lam yajid, tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, udhiyah pada peristiwa haji, pasiamu, maka wajib siam, salah sati ayamin, sebanyak 3 hari, fil haji, dalam masa haji, wasab'atin idza rajatum, dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang. Nah, ya. Kemudian yang keenam, paman lam yajid, barang siapa tidak memperolehnya, pasiamu, maka hendaklah ia, si pembunuh, siam, melaksanakan saum, syahroini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, taubatan minallah, untuk penerimaan tobat dari Allah. Ini tentang membunuh sesama mukmin dengan tidak sengaja. Kemudian yang ketujuh, paman lam yajid, pasyamu salasati ayyam, barang siapa yang tidak sanggup melakukan demikian. Nah, ini berkaitan dengan zihar. Itu zihar tuh seorang suami berkata kepada istrinya, anti ka dhahri ummi, kamu itu seperti punggung ibuku. Artinya dia menyamakan kedudukan istrinya seperti ibunya. Artinya tidak halal gitu ya, zihar. Nah, bila ada suami yang melakukan seperti itu, kemudian bogoh deui, maka ada kafarat atau kifarat, yaitu memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Nah, paman lam yajid, barang siapa yang tidak sanggup melakukan demikian, pasya musalasati ayyam, maka kifaratnya adalah saum selama 3 hari. Kemudian yang ke-8, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mislu ma qatala min na'mi yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hadyan balighul ka'bati aw kafaratun ta'amu miskina au adu dzalika siyaman liyadzuqa wa bala amri. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Nah, barang siapa di antara kalian yang membunuhnya gitu ya,
dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya menurut putusan dua orang adil di antara kalian sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan orang miskin, au adlu dzalika siyaman, atau siam seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, liyadzuqa wabala amrihi, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Ini berkenaan dengan orang yang ngadon moro di Mekah, batur haji ngadon moro. Kemudian yang kesembilan, paman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan budak, pasyamu syahroini mutatabi'aini min qobli ayyatamasa, maka wajib baginya saum 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Nah, itu ya. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, seluruh kata siam di dalam 7 ayat ini atau 9 kali penyebutannya adalah bermakna puasa atau saum secara fikih, yaitu apa? Tidak makan, tidak minum, dan berhubungan intim sejak tiba waktu subuh hingga waktu maghrib. Di sana nahan diri di dia mah gitu. Nah, jadi kata saum dan siam dalam Al-Qur'an itu digunakan secara berbeda. Bila saum dalam surat Maryam menunjukkan arti saum secara umum, tetapi bila siam gitu ya, itu digunakan dalam arti khusus gitu, yaitu imsaku anil akli wasurbi wal jima min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah, menahan diri dari makan, minum, dan jima dari tulu'il fajri, terbit fajar, sampai terbenam matahari, disertai niat ibadah. Nah, eta mah siam. Pamisa umah an al imsaku anil ayyi fi'lin au qaulin kana, menahan diri dari berbagai pekerjaan atau berbicara, atau baik berbicara. Nah, maka kesimpulannya gitu ya, perbedaan saum dengan siam di dalam Al-Qur'an ini mah ya, di dalam Al-Qur'an adalah perihal umum dan khusus. Artinya saum itu lebih umum daripada siam kalau melihat konteks Al-Qur'an. Sebab dalam Al-Qur'an kata siam hanya digunakan dalam arti menahan atau berpuasa secara fikih. Tetapi kata saum dalam Al-Qur'an itu digunakan untuk sesuatu yang berarti menahan diri, wabil khusus menahan berbicara. Nah, maka hikmahnya adalah kenapa Al-Qur'an yang Allah firmankan itu mengenai kewajiban saum menggunakan kata siam, bukan saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tidak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus saum. Sebab saum itu lebih berat. Lebih berat daripada siyam. Jika siyam diwajibkan hanya pada saat siang hari Ramadan, maka saum itu diwajibkan sepanjang hayat di kandung badan. Ari nahan lapar haus sarang jima mah mung sataun sakali, eta ge dina waktu siang kitunya terbatas. Tapi kalau saum dalam arti menahan diri dari sesuatu, itu harus sepanjang hayat. Sebagaimana Al-Ghazali tegaskan bahwa posisi saum itu adalah 1/4 bagian dari iman.
Separapat, ya Bu. Kenapa separapat? Cenah gitu. Ini adalah kesimpulan dari dua sabda Nabi SAW. As-saumu nisbus sabri. Saum teh setengah dari sabar. Wasobru nisful iman. Dan hadis yang lain mengatakan sabar teh setengah iman. Sabar setengah iman, saum setengah sabar. Berarti Syaikh Al-Ghazali, saum teh saparapat tina iman. Nah, gitu ya. Sebab kenapa? Gitu ya. Kalau Rasul itu, nah, Rasul mah tidak ada perbedaan ketika menyebut saum dan siam. Hal ini mengandung pelajaran bahwa gitu ya, dengan saum dan siam tidak dibedakan dalam hadis Nabi, mengandung makna bahwa saum itu atau puasa itu harus menjadi perpaduan antara kesehatan fisik dan psikis. Fisiknya sehat, jiwanya sehat. Juga dalam rangka pembersihan jiwa dan raga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man lam yada qaula zur wa amala bihi. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, wa amala bihi, juga melakukan pekerjaan-pekerjaan dusta, wal jahla dan bodoh atau yang tidak bermanfaat, falaisa lillah, maka tidak ada bagi Allah hajatun, hajat, keperluan, fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, memberikan pahala gitu ya, kepada atau ya orang yang menahan makan dan minum. Sebab kenapa? Dia hanya saum fisik saja. Ari hatena te saum, mulutnya tidak saum. Nah, begitulah hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau siam itu hanya terbatas satu bulan. Tapi saum dalam arti menahan diri dari perkara-perkara dosa. Nah, kan saum teh setengah dari sabar. Kan sabar teh ada tiga ya Bu. Satu, sabar dalam menahan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu gugah tabuh dua, tabuh tilu, tahajud tunuh, ibu teh sabar. Sekedik-sekedik, kajambal, ngahurungkeun lampu, dan sebagainya. Itu kan sabar. Kemudian juga sabar dalam meninggalkan kemaksiat. Uang ada, waktu ada, kesempatan ada. Nah, ibu teh mampu menahan diri untuk melakukan dosa. Nah, itulah makna saum. Nah, ya. Jadi semoga gitu ya, dengan kita paham arti saum dan siam yang ada dalam Al-Qur'an, menjadikan Ramadan ini momentum bahwa kita bukan hanya menjalankan siam dalam arti khusus, tapi juga dengan saumnya dalam arti umum. Dan kita akan senantiasa saum walaupun Ramadan telah berlalu. Dan semoga kita termasuk dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan mengenai tujuan ibadah saum, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Naon takwa teh? Nah, Umar ge naros, naon takwa teh? Diwalar ku sahabat teh. Lir ibarat berjalan di tempat yang banyak durinya. Apa yang kamu lakukan? Hati-hati. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, demikianlah pembahasan mengenai kosakata Al-Qur'an.
wabil khusus mengenai as-sawmu was-siyamu, semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dalam meningkatkan amal kita. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.